mungkin berhubung dengan pengumuman dari Indonesia kan berhubungan UGI akan dapat Boleh. Boleh. Ini saya cakap dengan YB Menteri. Kami ni kadang-kadang sebelum kabinet ada unofficial lah, kita duduk minum dulu kan. Jadi kita duduk sebelum tu cakap, YB, saya sarankan, saya sudah cakap dalam bernama, saya sarankan supaya bagi free lah kepada OKU untuk naik LRT, MRT, stage bus. Jadi dia kata, boleh, dia kata tinggal dia kena tengok mekanisme dia. Mungkin dari segi memberi kad ke apa, dia akan tengok. Tapi secara prinsip dia bersetuju. Syukran billah ya.